Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada subuh yang berbahagia ini. InsyaAllah pagi hari ini, subuh yang berbahagia ini, kita akan membacakan, akan belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna ya, dengan irama pelan-pelan. Yaitu kita mulai dari surah Al-Baqarah. Ya, kita mengulang kembali dari surah Al-Baqarah, cuman ini kita baca per halaman saja. Jadi ini kita baca dua halaman. Ya, kita baca dengan benar-benar pelan-pelan ya, sambil kita memahami tajwidnya nanti. Taib, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share dulu. Semoga video kita ke depan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi jamaah baru yang belum punya PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap untuk kita latihan membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhrijil huruf, nanti bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954. Nanti buku ini akan kita kirimkan ke WA masing-masing untuk kita benar membaca Al-Quran. Karena ini kan kita sudah tahu di mana peletakan lidah yang sebenarnya saat kita membaca huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti ra misalnya, ra 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 ya, ra seperti ini, na seperti ini, na na seperti ini, na na, ra ra ya, dan huruf-huruf yang lainnya. Nanti yang membutuhkan PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap ini tinggal WA saja ke 0852 7544 6954. Nanti bukunya akan kita kirimkan ke WA masing-masing. Taib, sekarang mari sama-sama kita menyimak bacaan di surah Al-Baqarah juz 1 halaman 2. Kita awali dari ta'awudz di surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kita ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ليحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا سدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ الحمد لله. Ini kita baca dua halaman. Jadi sehari insyaAllah kita akan baca satu lembar saja ataupun dua halaman. Jadi kita bacanya dengan lebih pelan. Jadi agar semua pembaca bisa mengikuti apa yang saya bacakan. Nah, setelah kita baca, kita sedikit memahami tajwidnya dengan cara agak sedikit cepat, ya. Jadi kita memahami tajwidnya itu dari bismillah. Ya, jadi dari tajwid dan tahsinnya itu kita harus faham supaya bacaan kita itu tidak terjadi kesalahan saat membaca Al-Quran. Taib, dari sini kita membaca sinnya itu tipis, ya. Milla, lanya panjang dua harokat. Ini mat tabi'i, ya. Hirra, ra-nya tebal. Kita baca dengan tebal. Ra, ya. Bukan ra, bukan ra, tapi ra. Bukan ra, tapi ra. Dibaca dengan tebal. Bukan O dan juga bukan terlalu ke A. Roh, ini hamas, ya. Roh, ma panjang dua juga. Ni ro, ro juga tebal lagi. Haim man arid lisukun. Bisa dua, bisa empat, bisa enam harokat, ya. Selanjutnya kita masuk ke huruf potong. Ini kita baca dengan panjang alif tidak panjang, lam. Ini kita lihat ke bentuk bacaan dasar. Coba kita lihat ke bentuk bacaan dasar. Nah, ini dia bentuk bacaan dasar alif lam mim, ya. Nah, seperti ini dia bacaannya. Nah, dia terdapat ada di lima surah. Yang pertama di surah Al-Baqarah, yaitu ayat ini. Yang kedua di surah Ali Imran. Yang ketiga di surah Al-Ankabut, itu surah ke-29. Yang keempat di surah Ar-Rum, itu surah ke-30. Yang kelima di surah As-Sajadah, itu surah ke-32. Namun cara membaca alif lam mim, tulisan yang seperti ini, maka kita bacanya seperti ini. Coba kita baca. Alif lam seperti ini, ya. Ini tidak panjang, lamnya panjang 6 harokat, lalu mim bertemu dengan mim tasydid, itu di sini ada ghunnah, ya, ataupun idgham mimmi dikatakan. Ini berdengung 2 harokat, setelah itu mimnya dibaca 6 harokat juga.
Berarti ini kosong, ini tidak panjang, ini panjang 6, ini panjang 2, di sini panjang 6 lagi. Jadi begitu cara membaca huruf potong. Begitu juga seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu, dan di video sebelumnya juga kita sudah membahasnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share biar setiap video itu kita tahu pelajaran-pelajaran terbaru dari kita. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke ayat kedua. Coba kita fahami ayat kedua. Dha panjangnya dua harakat, ya. Likal kita panjangnya juga dua harakat. Bula panjangnya dua harakat, yaitu dia itu mat tabi'i, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, di fih ini kita waqaf. Boleh di sini, boleh di sini. Cuman bagusnya itu kalau waqaf seperti ini, ini dimakan dengan waqaf mu'annaqah. Waqaf mu'annaqah itu diwaqaf di salah satu dua tanda. Boleh raiba, boleh di fih. Cuman baiknya kita waqaf di depan ini, ya. Ya, kita waqaf di salah satu. Ini namakan waqaf mu'annaqah, itu tanda titik tiga seperti ini, ya. Seperti di titik huruf tha, ya. Ini kita waqaf di fi. Nah, boleh juga di sini tapi bagusnya di depan, ya. Selanjutnya hudallil muttaqin. Huda, ha, ya. Hudal ini idgham bila gunnah, ya. Idgham itu terbagi dua, ada ma'al gunnah, ada bila gunnah. Kalau ma'al gunnah hurufnya ya, waw, mim, dan nun. Kalau bila gunnah dengan tidak gunnah itu hurufnya dua, ada lam dan ada ra, ya. Selanjutnya alladzi, zi panjangnya dua, na yu'minu, nu panjangnya juga dua, itu ini sudah faham, yaitu mat tabi'i. Dua harakat itu dua kali gerak tangan, itu satu alif dua harakat, ya. Sekali hayun, dia itu makna dua harakat itu sekali hayun. Alladzi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu, sekali tekan, ya. Jadi dua harakat. Alladzina, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, seperti itu, ya. Ini dua harakat, ini dua harakat, mat tabi'i semua. Ini dua harakat, ini dua harakat, shalah, ini dua harakat, kecuali kalau kita waqaf di sini bisa panjang. Ini idgham mimmi atau gunnah, panjangnya dua harakat juga. Razaq, razaq ini qalqalah, qalqalah sughra. Nah, panjangnya dua harakat juga. Hum ini tidak dengung, yaitu idhar syafawi, ya. Bukan idhar hakiki tapi idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ya. Selanjutnya yunfiqun, ini akhfa, ya. Nun mati bertemu dengan fa, yakhfa. Ini kan ada tandanya, tanda dengung, ya, dua harakat. Selanjutnya walladzi, walladzi dua harakat, yu'minu dua harakat, bima, ini majaiz, ya. Majaiz itu boleh dibaca dua, boleh dibaca empat, ya. Maknanya jaiz, boleh artinya. Tapi umumnya kita mengambilnya empat harakat, ya. Mana mad jaiz itu bila mana bertemu hamzah, mad asli yang kedepannya mad tabi'i, dasarnya mad tabi'i, tapi mad tabi'i ini kan mad tabi'i karena kedepan bertemu dengan hamzah dengan berbeda kalimat, maka dia dibaca menjadi boleh dua harakat, boleh empat harakat. Banyak imam dari Mekah itu juga memilih, ada imam yang membaca dua harakat, ada imam yang empat harakat. Jadi kalau ingin baca dua, dua terus. Kalau ingin membaca empat, empat terus, gitu baiknya. Jangan sampai di belakang baca dua harokat majaisnya, di depan baca empat, ya, jangan kayak gitu, ya. Kita harus konsisten membaca majais. Kalau dua, dua semua. Kalau empat, empat semua, ya. Biar bisa membedakan antara majais dan mat wajib. Nah, selanjutnya ilaika wa ma, ini majais juga. Nah, nun mati bertemu dengan za, yaitu ikhfa, ya.
أنزل من قبلك من ini juga ikhfa qab qab ini qalqalah sughra karena ba mati di tengah kalimat ya. Ikhfa itu hurufnya ada 15 ta tha jim dal dal ta tha jim dal zal zai sin shin sad dad ta za fa qaf kaf ya, ada 15 huruf ikhfa itu harus dihafal ya. Wabil a ini mad badal. Beda mad badal dengan mad tabi'i di mana? Kalau mad badal itu di huruf mad yang panjang. Huruf mad itu alif ya. Wabil akhirati hum idhar syafawi ya. Yuqinun. Yuqinun ini mad yu panjang dua juga mad tabi'i. Nun ini panjang, boleh dua, boleh empat, boleh enam. Man aris li sukun. Ini waqaf qala karena di hujung hayat dia tidak memandang waqaf apa yang terjadi ya. Selanjutnya ula, nah, ini man wajib ya. Ini waw, ini waw farqiyah namanya. Jadi ini tidak dibaca panjang. Ya, ini masuk ke dalam lafaz gharib. Makanya Anda butuh buku tahsin yang lengkap yang saya sampaikan tadi untuk tahu ini apa ya. Jadi di dalam buku itu lengkap semua penjelasan yang ada di dalam Al-Qur'an, semua kita sudah menulisnya insyaallah ya. Ala nimat tabi'i hudam idgham bi gunnah mir rabbihim. Ini idgham bila gunnah, ini idgham bi gunnah. Ini berdengung dua harokat, ini tidak berdengung ya. Cuman nun mati ini tidak dibaca lagi, langsung ke tasydid yang ada di huruf ra ya. Rabbihim, izhar syafawi, bukan izhar hakiki. Kalau izhar hakiki nun mati ya. Ini mim mati, tidak berdengung juga. Wa ula, ini panjangnya juga 5. Mad wajib. Mad wajib itu yaitu mad tabi'i yang dasarnya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, kedepannya bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Ya, kalau berbeda kalimat jadi mad jaiz. Kalau dalam satu kalimat jadi mad wajib. Kalau mad wajib itu dibaca panjang 5 harakat. Tidak ada pilihan. Dia tetap 5 harakat. Ya. Selanjutnya humul muflihun. Humul muflihun. Mat aris lisukun. Ini boleh dua, boleh empat, boleh enam. Selanjutnya ayat keselanjutnya yaitu In gunnah. Innalladhi dhi, dua harakat. Mat tabi'i nakafaru. Mat tabi'i sawa'un. Ini mad wajib 5 harakat yaitu ini kan dasarnya. Kalau kita hilangkan yang ini dulu ya, ini kita tutup. Kalau kita tutup hamzah, dia itu mad tabi'i. Tapi karena kedepannya, kalau ke depan, karena ke depan alif bertemu dengan hamzah, maka menjadi mad wajib. Karena sawa'un ini bermakna satu kalimat yaitu sama. Jadi satu kalimat menjadilah mad wajib ya. 5 harakat. Alaihim, ini izhar syafawi tidak berdengung. A-an. Ini ikhfa berdengung. Dhar tebal dibaca dhar tahum am. Ini izhar syafawi lagi. Am sama juga izhar syafawi, lam juga izhar syafawi. Tu ikhfa lagi berdengung dua harakat. Dhir, nah ini ra ini dibaca dengan tipis. Hum izhar syafawi lagi. La yu'minun ya. Ini di masalah ini ada juga yang mengatakan ikhfa syafawi ya. Jadi masalah mim mati bertemu huruf ke depan itu pokoknya tidak dengung selain ba dan mim itu aja.
masalah. Ada yang pendapat mengatakan ikhfa syafawi, ada yang mengatakan idhar syafawi, itu tidak jadi masalah ya. Ya, karena yang penting kita fahami yang bahwa mim mati bertemu dengan 28 huruf selain daripada ba dan mim, itu tidak berdengung kecuali ba dan mim. Kalau mim mati bertemu dengan mim berdengung, mim mati bertemu dengan ba berdengung, itu dinamakan dengan idgham ya. Jadi ini yang perlu diketahui, pokoknya mim mati bertemu dengan 28 selain ba dan mim tidak berdengung. La mad tabi'i yu'minun. Ini ya, apa namanya? Ini namanya man ariz li sukun. Khatamallah. Mad tabi'i hu 'ala mad tabi'i qulubihim. Mad tabi'i him idhar syafawi wa 'ala wa'ala matabi'i panjang tetap dua harokat sam'aihim idhar syafawi aihim ya, ini waqaf qala. Waqaf ini lebih, waqaf qala itu kita lebih baik mewaqafkan daripada melanjutkan bacaan ya. Waqaf yang bertempat yaitu waqaf qala, kita lebih baik membaca, lebih baik berhenti daripada melanjutkan bacaan. Selanjutnya wa'ala, ini mad jaiz panjangnya boleh dua boleh empat. Ab ini qalqalah sughra. Absa mad tabi'i ri dibaca dengan tipis, ri jangan ri tapi ri him, ini idhar syafawi. Ghisha mad tabi'i wantum idgham bi gunnah, baris dua tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah dua harakat. Lahum adza, ini idhar syafawi lagi. Adzabun azim bun idhar hakiki, ini idhar syafawi, ini idhar hakiki. Jadi baris dua bertemu dengan ain, huruf idhar hakiki itu ada empat, ada enam. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah ya. Ayat ke-8 Waminan gunnah panjangnya boleh dua, ada pendapat mengatakan boleh tiga dengungnya di sini ya. Tapi pendapat kuat dua harakat. Na dua harakat mad tabi'i ataupun mad asli. Mai idgham bi gunnah yang qu mad tabi'i lu a panjangnya dua harakat mad badal. Man gunnah lagi. Na dua harakat mad tabi'i lagi. Billa mad tabi'i hi wa bil yaumil a mad badal. Khiri dibaca dengan tipis. Wa ma mad tabi'i hum idgham mimmi atau apa namanya ini, saya lupa nama yang bertemu dengan bing. Ada idhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada ikhfa syafawi ini kalau enggak salah ya. Mim mati bertemu dengan ba, ikhfa idgham mimmi satu. Saya aja jadi lupa bacaannya aja yang ingat kan. Satu idhar, ada idhar syafawi, ada idgham mimmi, ada ikhfa syafawi ini. Mim mati bertemu dengan ba ya. Nanti kalau salah dikoreksi. Pokoknya ini yang pasti, ini berdengung dibaca berdengung. Setiap mim mati bertemu dengan ba, setiap mim mati bertemu dengan mim, itu dibaca berdengung dua harakat. Nah, ini ikhfa syafawi kalau enggak saya juga agak sedikit lupa, ingat bacaan saja ya. Namanya manusia. Nah, coba nanti dikomentari ini apa? Ikhfa syafawi. Saya ketukar aja ingatnya itu ketukar. Wa ma hum bimu mukminin ya. Mukminin ini man ariz li sukun, ini ada tanda waqaf lazim, jadi wajib kita waqafkan. Selanjutnya ayat ke-9 yukhadi'un
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ini semua matabi'i panjangnya dua harokat. Walladzi matabi'i panjang dua harokat. Na'amat badal panjang dua harokat. Manu matabi'i panjang dua harokat. Wama matabi'i, tidak saya sebutkan panjangnya lagi, sudah faham itu dua harokat. Yakhda'u matabi'ina illa majais, panjang empat harokat ataupun dua. Yakhfa, dengung dua harokat. Fusahum idhar syafawi, tidak berdengung. Wama matabi'i yash'urun, ini yash dibaca dengan hamas, yaitu keluar angin ya. Yash'urun, ini mad ariz lisukun. Ayat ke-10, fi qulubihim, fi panjang dua harokat, matabi'i qulu panjang dua harokat, bihim idgham mimmi ya. Idgham mimmi yaitu mim berdemu, mati berdemu dengan mim, dibaca berdengung. Maradun yakhfa, faza za panjang dua harokat. Dahumullahu maradang, dahumullah panjang dua harokat, zaman tabi'i juga. Maradah man aywad, man aywad ya, ini panjang dua harokat juga. Walahum, walahum idhar syafawi. Adha man tabi'i, bun idhar hakiki, yaitu tidak berdengung. Alimum, alimat tabi'i, mum iqlab, yaitu mim mati bertemu dengan ba, hurufnya sama satu, yaitu iqlab, maknanya membalikkan, membalikkan bunyi tanwin menjadi bunyi ba, bunyi mim ya. Jadi kita baca seperti seakan-akan ada mim mati, ada mim yang mati. Bima mat tabi'i, ka mat tabi'i, nu mat tabi'i, yak yak dibun, ini mad ariz lisukun. Ayat ke-11, wa idzan mad tabi'i panjang dua harakat sekali hayun atau dua kali genggam tangan. Qi mad tabi'i, la lahum idhar syafawi. La mad tabi'i, tuf siduna du mad tabi'i, fil ard diqalu, ini waqaf adamul waqafi, jadi jangan waqaf ditanda, ditanda lam. Usahakan kalau waqaf setelah lafaz ini bisa diqalu ya. Lu majais boleh dua boleh empat. In hunnah bisa dua bisa tiga. Ma matabi'i nah numus lihun, man aris lisukun. Ayat ke-12, ala majaiz in ghunnah hum mim mati bertemu dengan ha idhar syafawi. Humul muf alif lam al qamariyah ya, alif lam al qamariyah. Nah, ini lupa tadi saya sebutkan, ini harus saya sebutkan juga. Ini alif lam al qamariyah, muf sidu mat tabi'i panjang dua harokat. Nawala matabi'i, kil idala idgham bila gunnah. La matabi'i yash'urun, ini man ariz lisukun. Selanjutnya, wa idha matabi'i, qi matabi'i, la lahum idhar syafawi. A mat badal panjang dua harokat. Minu matabi'i, kama majaiz panjang empat harakat ataupun dua. A mad badal, manan idgham atau ghunnah dikatakan ghunnah panjangnya ini boleh dua boleh tiga. Na panjangnya dua harakat. Su tidak ada. Qa matabi'i, lu majaiz panjang dua ataupun empat. Anu
أؤمنُ كما ini mad jaiz mad badal manasufaha mad wajib ya panjangnya 4 5 harakat ya 5 harakat ala mad jaiz in ghunnah nahum idhar syafawi humus sufaha mad wajib panjang 5 harakat wala mad tabi'i kil idgham bila ghunnah la ya'lamun. Nah, selanjutnya ayat ke-14 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا dua harakat mad tabi'i لَقُوا الَّذِي nah, ini mad tabi'i juga na'a mad badal manu mad tabi'i qalu mad jaiz panjang 4 harakat ataupun 2 a mad badal manna gunnah ini mad tabi'i وَإِذَا مَطْبِعِي خَلَوْا إِلَى مَطْبِعِي شَيَا مَطْبِعِي طِي مَطْبِعِي نِيهِمْ إِطْهَرْ شَفَوِي قَا مَطْبِعِي لُو مَجَئِسْ إِنْ إِدْغَمْ بِغُنَّةِ إِنَّا نَا مَطْبِعِي juga ini ya. Ma'akum idhar syafawi in gunnah ma inna ma mad tabi'i nahnu mus nahnu mustahzi'un ayat ke-14 ayat ke-15 Allah panjang dua harakat mad tabi'i hu yastahzi'u bihim idhar syafawi tidak berdengung wa yamudduhum fi mim mati bertemu dengan fa hati-hati dalam membaca idhar syafawi tidak berdengung tughyan mad tabi'i nihim idhar syafawi ya'mahun ini man iris lisukun yang terakhir yaitu ayat ke-15 ayat ke-16 ulang man wajib panjangnya 5 harakat ingkal ladhi ladhi man tabi'i nash ya nash ini tidak ada atau ini bisa dikatakan juga alif lam asy-syamsiyah tarawud ini alif lam syamsiyah juga dalang mad tabi'i lanta bil huda mad ada yang mengatakan mad aywan ada yang mengatakan mad tabi'i fama rabihan fama fama mad tabi'i rabihat idgham mutamassilan tamati bertemu dengan ta yang bertasydid itu dikatakan idgham mutamassilan makna mutamassilan idgham yang semisil itu ta dengan ta tija mad tabi'i ratuhum ratbal tuhum idhar syafawi wa ma mad tabi'i ka mad tabi'i nu mad tabi'i muhtadin juga mad ariz lisukun. Nah, alhamdulillah ini sudah kita ketahui semua tajwid yang ada di halaman 1 dan halaman 2. Itu baru penjelasan tajwid saja, belum tahsin. Jadi kalau kita terjemahkan tahsin, ini satu ayat aja bisa mencapai waktu 1 jam. Nah, begitu berat sebenarnya Al-Quran. Ya berat, untuk masuk surga itu memang
butuh perjuangan, ya, butuh waktu yang panjang untuk menuntut ilmu. Kita untuk belajar ilmu agama ini tidak cukup usianya sebenarnya. Ya, belajar satu huruf saja, ya, itu bisa puluhan hari sebenarnya. Kalau satu huruf yang kita belajar itu benar-benar belajar, ya, ya, benar-benar belajar, jadi butuh waktu yang sangat lama. Kan ada Imam Sayyidina Ali mengatakan, orang yang mengajariku satu huruf saja, saya menghargai orang tersebut. Orang tersebut bisa menjual aku ini. Itu makna satu huruf itu benar-benar satu huruf, bukan hanya sekedar mengajarkan saja. Satu huruf, ini contoh misalnya, Alif Lam Mim. Ini alif saja, sifatnya ada berapa? Alif itu dibaca tidak panjang. Sifat alif itu ada berapa? Dibacanya kenapa harus dari tenggorokan bawah? Kenapa dia itu seperti ini? Kenapa seperti ini? Panjang banget. Itu kalau kita bahas. Za itu punya berapa sifat? Ya, keluarnya di mana? Bagaimana cara membacanya? Dia itu masuk ke apa? Ini. Satu huruf saja panjang banget pembahasannya. Lalu dibacanya seperti ini, kalau kasrah seperti ini, kalau dhammah seperti ini, sangat panjang. Al-Quran itu belum lagi dengan terjemah tadabburnya. Bismillah saja kalau kita terjemah, habis waktu itu sampai 5-6 hari. Ta'awuz juga begitu. Jangan antum kira semua itu Al-Quran itu hanya sekedar biasa saja. Tidak. Makanya orang-orang yang sudah bersama Al-Quran, dia itu akan selalu sama Al-Quran. Sudah menemukan nikmat. Ya, namun mencapai kenikmatan Al-Quran itu sangat lama waktunya. Maka butuh giat, butuh keistiqamahan, optimis kita dalam membaca Al-Quran. Taib, untuk subuh hari ini kita cukupkan dulu. InsyaAllah nanti siang kita lanjut kembali, ya. Siang nanti atau sore, InsyaAllah jam-jam 4 atau jam setengah 4 kita kembali melanjutkan belajar membaca untuk halaman ke berapa? Halaman keempat, ya. Ini halaman 2 dan halaman 3 sudah selesai. Nanti kita lanjut ke bacaan halaman 4. Jadi sama-sama kita simak. Sehari 2 halaman saja, akan tapi 2 halaman itu full tajwid, ya. Full tajwid juga full tahsin pelan-pelan. Ya, insyaallah semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.